Halo teman-teman semua, apa kabar? Saya doain semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini bersama saya lagi dengan Profesor Kabilinyo dari RUPO Kabupaten Banjar Indonesia ingin sharing dengan teman-teman semua bagaimana cara menendang di capoeira dan juga teknik hindarannya. Pada kesempatan kali ini saya tunjukin dulu, nanti kalau ada teman-teman yang ingin menanyakan silakan, saya akan jawab dan mungkin akan bikinkan tutorial sesuai dengan pertanyaan teman-teman. Langsung saja saya akan tunjukin bagaimana tendangan di capoeira ya. Dalam capoeira dia gerakannya sangat dinamis ya teman-temannya, dia akan selalu melakukan jingga seperti ini. Ini basicnya seperti ini. Nah, ini tendangan melo jufreng. Sama melo jufreng. Nah, ini tendangan kishada. Nah, sementara ini adalah ahmada. Oke, sedangkan tendangan yang ini adalah tendangan melaju kumpasu. Oke teman-teman, itu tendangan dari capoeira. Sedangkan untuk hindaran saya akan tunjukin juga kepada teman-teman semua. Kita mulai dari esquiva lateral. Tuh, esquiva lateral, arah sebaliknya. Ada namanya esquiva gachada. Dan juga ada namanya esquiva jufreng. Nah, kalau digabung semua, nah, kalau digabung dengan tendangan, oke teman-teman, sekian dulu info capoeira dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa bagi kalian yang belum di follow akunnya ya. Sampai ketemu di video berikutnya, bye.